Massa dari benzena itu adalah 585 gram. Pada suhu 50 derajat, tekanan uap larutannya itu ya adalah 254 mm Hg, tekanan uap murni pelarutnya itu adalah 268 mm Hg. Nah, MR dari naftalena itu adalah 128, MR dari benzen itu adalah 78 ditanya masa dari naftalenanya itu berapa. Nah, teman-teman harus bisa bedain ya. Di sini itu yang bersifat sebagai zat terlarut adalah ben uh, Naftalen, gitu. Ini T artinya terlarut sementara benzena itu termasuk ke dalam pelarut. Maka kalau begitu untuk nentuin masa dari zat terlarut karena naftalena itu termasuk ke dalam zat terlarut kan itu nantinya rumusnya bisa jadi ke mol ya rumus mol gitu mol kan sama dengan massa per mr maka kalau massa e, rumusnya kalau begitu jadinya mol zat terlarut dikali mr gitu nah untuk mendapatkan mol terlarut itu kita bisa gunain pertama-tama kita tuh Bergerak dari rumus ini, nih, tekanan uap larutan itu kan sama dengan tekanan uap murni pelarut dikali dengan uh, XP atau fraksi mol zat pelarut. Nah, nantinya fraksi mol zat pelarut ini kan rumusnya adalah uh, mol pelarut NP, itu dibagi dengan mol total mol total itu adalah N terlarut atau mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, kalau gitu pertama-tama kita cari dulu nih mol dari pelarut atau NP. Mol dari pelarut itu rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Nah, massa dari pelarut atau massa dari benzena kan udah diketahui tuh 585 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya berapa? 78. Maka mol dari benzena itu adalah sekitar 7,5 mol. Gitu. Ya udah, kalau gitu kita tinggal masukin ya teman-teman ke fraksi mol pelarut untuk ngadapatin mol dari zat terlarutnya. Maka XP itu kan sama dengan mol zat pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ya ditambah dengan mol zat pelarut atau mol total. Nah, XP-nya itu atau e, fraksi mol pelarut yang akan belum dikita belum diketahui nih. Nah, cara mengetahuinya kan ini udah diketahui tadi ada tekanan pela, tekanan uap pelarut dan tekanan uap murni. Nah, maka kita bisa otak-atik nih dari rumus yang ini. Maka kan jadinya XP itu sama dengan tekanan uap larutan dibagi dengan tekanan uap murni, ya kan? Atau tekanan pelarutnya gitu, tekanan uap murni pelarut. Ya udah, kita tinggal substitusikan ya tekanan uap larutan 254 dan tekanan uap murni dari larut itu kan sama sama dengan 268 gitu nah keduanya itu kan sama-sama milimeter Hg ya satuannya satuannya nih jadi kita bisa langsung peroleh nilai dari fraksi zat pelarut itu adalah 0,947 nah langsung kita substitusikan ke rumus yang berikut. Nah, kita substitusikan data-data yang udah kita ketahui, maka XP itu 0,947 ditambah sama dengan mol pelarut yaitu 7,5, maka ditambah dengan NT yang ditanya. Kemudian NP-nya itu tadi 7,5, maka kali silang nih, teman-teman. Nah, hasil dari kali silangnya sebagai berikut 0,947 uh, dikali dengan NT ditambah dengan 7,5 10,25 sama dengan 7,5. Nah, berarti kita bisa peroleh nih, NT-nya sama dengan 0,42 mol. Nah, kalau gitu kita tinggal substitusikan nih, untuk mencari masa dari zat terlarutnya, yaitu NT sama dengan masa dibagi dengan MR. Maka, masa, masa sama dengan NT dikali dengan MR. Nah, molnya tadi kan udah kita ketahui yaitu 0,42 mol dikali dengan MR-nya nih. MR-nya itu kan 128 untuk naftalen. Maka massa dari naftalen itu sama dengan 53,76 gram. Gitu. Oke deh, sekian.